Ini adalah tampilan setelan WhatsApp multi akun. Pada menu di samping barcode ini ada tanda panah. Kalau kita klik, maka akan muncul menu seperti ini ya, di mana kita bisa menambahkan akun WhatsApp yang baru. Kabar gembira untuk para pengguna WhatsApp, karena nantinya kita akan bisa login ke WhatsApp hanya menggunakan satu aplikasi, tapi bisa login dengan dua nomor. Ya, ini adalah WhatsApp multi akun, di mana para pengguna WhatsApp bisa mendaftarkan nomor handphone baru untuk daftar WhatsApp hanya menggunakan satu aplikasi yang sama. Kita tinggal masuk saja ke setelan, kemudian pilih akun. Nah, nanti di sini akan ada fitur tambah akun. Seperti ini ya. Selanjutnya, kita nanti tinggal pilih tambah akun saja ya. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Dan kita pilih setuju dan lanjutkan. Nah, seperti biasa, untuk mendaftar akun WhatsApp, maka kita dibutuhkan nomor handphone ya, teman-teman ya. Jadi, nanti kita tinggal masukkan nomor handphone baru saja untuk membuat akun WhatsApp. Dua akun WhatsApp ini hanya membutuhkan satu aplikasi saja ya. Jadi, kita tidak perlu repot-repot untuk membuat WhatsApp cloningan ya, teman-teman. Untuk saat ini, WhatsApp multi akun tersedia di WhatsApp beta ya. Jadi, secara resmi pihak WhatsApp belum merilisnya untuk publik ya, teman-teman ya. Nah, ini gue masih menggunakan versi betanya ya, di mana versi betanya itu di versi 2.23.17.9. Nah, jadi kita tunggu saja, semoga deket-deket ini pihak WhatsApp sudah bisa mempublikasikan untuk semua pengguna WhatsApp untuk WhatsApp multi akun. Nanti gue juga akan update kalau misalnya sudah rilis secara resmi ya untuk para pengguna WhatsApp. Oke teman-teman, semoga video singkat itu Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan aktifkan juga tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.